Jadi tuan-tuan, kalau tetamu datang rumah tuan-tuan, tuan-tuan tak layan dia, sebaliknya tuan-tuan duduk zikir, belum sempurna iman. Tetamu datang duduk atas sofa, kita pula baru habis semayang asar, pukul 6.30. 6.30 semayang asar balik kerja. Duduk sekejap, ya Din, aku nak berzikir. Subhanallah, subhanallah. Belum sempurna iman. Engkau dah habis semayang, engkau berdoa dah lebih kurang, engkau layan tetamu engkau. Melayan tetamu itu syarat sempurna iman. Berbuat baik pada jiran syarat sempurna iman. Menyayangi sesama Islam syarat sempurna iman. Sampai Nabi sebut la yu'minu ahadukum, tak beriman di kalangan kamu sehinggalah kamu sayang pada orang lain macam kamu sayang pada diri kamu sendiri. Maknanya kalau kita membenci sama-sama kita, sumpah seranah sama-sama kita, dengki sama-sama kita, belum beriman kita tuan-tuan. Walaupun ekor serban kita mengalahkan Wong Fei Hung panjang lebih pada Jackie Chan tuan-tuan. Sebab Nabi tak tengok pada berapa panjang janggut dia. Yang Nabi tengok ialah engkau layan tak jiran kau, engkau layan tak anak isteri kau, engkau layan tak amalan engkau. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wabashiril ladzina amanu wa amilus salihat, dan berilah berita gembira kepada orang beriman dan orang yang beramal saleh. Dua ni dipanggil sebagai the twins. Ayat berkembar. Ada iman, ada amal. Kalau iman ada, amal tak ada, tak pakai. Kalau amal ada, iman tak ada, tak pakai. Dua-dua kena ada. Wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikan solat, bayar zakat. Dua-dua ni pun dipanggil ayat berkembar. Engkau semayang, kau kena bayar zakat. Kalau engkau semayang, zakat engkau tak bayar, tak ada makna semayang kau. Kalau engkau bayar zakat, semayang kau tak buat, zakat engkau tak ada makna. Dua-dua ini dipanggil sebagai ayat yang berkembar, tuan-tuan. Termasuklah ayat yang kita baca sekarang. Wabashiril ladzina amanu tadi. Wal asri illal ladzina amanu tadi. Menunjukkan bahawa iman dan amalan. Okey, baik. Maka dia sebut di sini tentang perkataan yang baik. Maka apabila berjumpa dengan saudara-saudara, pertama, mahulah bercakap manis. Cakap manis. Jangan bila jumpa dengan orang terus perli dia. Aku ingat kamu dah mati, Din. Nampak? Dia pula baru bergaduh dengan isteri dia. Kita pula buat lawak lebih kurang. Hidup lagi kamu, Mat. Aku ingat dah mati kamu, Mat. Ayuh, sambil buat lawak je, penampar kita tu melekat lima jari dia. Eh, aku gurau tak boleh ke? Gurau boleh gurau, bab mati hidup jangan main-main. Sebab tu bila jumpa orang, cakap elok-elok. Assalamualaikum, Din. Waalaikumsalam. Ya Allah, lamanya aku tak jumpa kau, Din. Rindulah aku pada kau. Kan bagus. Jumpa dengan dia, ya Allah, kat tipa badan tak naik langsung, kecil molek macam dulu juga. Ya Allah, terus kat tipa tanya, engkau dah makan ke belum? Nampak? Ini akak-akak jumpa dia, terus akak tanya, ya Allah, kat tipa gemuknya sekarang. Akak-akak, perkataan itu adalah perkataan yang paling perempuan benci, gemuk. Gemuknya engkau, jangan sebut. Marah dia. Walaupun dia gemuk, tetap kena cakap, ya Allah, comelnya kau. Nampak?